Ya, oke. Okay. Halo, selamat pagi ya, sobat bonsai ya. Salam jumpa kembali bersama saya di pagi hari ya, teman-teman. Seger banget. Jadi, kebetulan ini musim penghujan, teman-teman. Jadi, saya memanfaatkan musim ini ya. Jadi, hari ini di belakang rumah lagi dan akan melakukan aktivitas seputaran bonsai, teman-teman. Jadi, saya akan pruning ya, teman-teman ya. Pruning dengan bonsai saya. Yang kebetulan tidak lama ini ya teman-teman ya, daunnya tidak saya pruning ya, sudah tampak terlihat daunnya cukup tua sekali ya. Sebenarnya ini tadi banyak yang kuning ya, karena sudah saking lamanya, saking tuanya daunnya tidak saya pruning. Jadi hari ini saya pruning ya, memanfaatkan kebetulan ini musim penghujan dan sangat cocok sekali untuk melakukan perawatan terhadap bahan bonsai serut ya. Jadi ketika nanti di pruning ini aman sekali ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ya, saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung baru, yang barangkali dengan respon saya, jangan lupa semuanya like, comment, subscribe, share, dan tombol loncengnya agar selalu update dapat notifikasi video-video terbaru dari channel Indonesia. Oke, jangan lama-lama, kita langsung ke situ saja. Untuk ID-nya serut ya. Oke, segera. Halo. Oke, teman, jadi untuk proses pruningnya sudah selesai ya. Jadi memang proses pruningnya ya lama ya teman-teman, karena daunnya kecil-kecil banget. Dan kalau dihitung dengan waktu ini tadi ada 1 jam ya teman-teman. Oke, sekarang kita tinggal merapikan saja ya, setelah itu selesai. Oke, kita rapikan. Thank you.
Oke, teman-teman, jadi sudah selesai ya. Sudah saya lakukan pruning total ya. Jadi semua saya ikuti. Ini bertujuan supaya daunnya nanti berganti ya, yang baru, karena yang tadi sudah sangat tua sekali dan memang sudah lama saya tidak lakukan pemruningan. Dan ini hasilnya seperti ini, untuk perantingannya sudah sangat rapat ya teman-teman. Jadi makanya tadi agak lama ya untuk proses pruningnya. Oke teman-teman, ya itu saja ya, semoga ini bermanfaat dan semoga ini menginspirasi teman-teman. Jangan lupa dukungannya untuk selalu support channel Andreas Bonsai. Oke, terima kasih ya. Salam satu hobi, salam bonsai.